Setelah dibangun beberapa tahun yang lalu hingga sekarang, Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Pendidikan Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, belum memiliki akses jalan sendiri untuk menuju ke kantor tersebut. Para pegawai Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, selama ini mengalami kesulitan jika ingin menuju ke kantor mereka. Pasalnya sampai sekarang jembatan yang penghubung ke kantor tersebut tidak juga kunjung dibangun. Menurut Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Montoya, selama ini jika mau ke kantor pihaknya terpaksa harus melewati halaman kantor Kecamatan Bataguh. Montoya mengatakan dirinya sudah menyampaikan usulan pembangunan jembatan tersebut pada saat kegiatan Musrenban Kecamatan Bataguh kemarin, termasuk penimbunan halaman kantor UPTD. Montoya berharap usulan yang telah disampaikannya itu bisa segera direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas untuk memudahkan bagi pegawai dan guru SD maupun SMP yang berurusan ke kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Bataguh. Yang ada adalah jembatan. Ya, jembatan ini sangat vital sekali juga, makanya kami mengharapkan sekali dari pemerintah Kabupaten Kapuas dan instansi yang terkait bahwasannya mudah-mudahan permohonan ini bisa dikabulkan untuk mendapatkan jembatan sehingga kami tidak numpang di fasilitas kecamatan. Itu yang kami harapkan. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan guru dan siswa nanti akan lebih mudah, tidak mengganggu instansi lain. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Kunanto, mengatakan memang sudah saatnya jembatan yang menuju ke kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Bataguh tersebut dapat dibangun. Karena itu, dia berharap pemerintah Kabupaten Kapuas melalui dinas terkait dapat merealisasikan pembangunan jembatan dan penimbunan halaman kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Bataguh pada tahun 2021 mendatang. Dari dinas apa tuh UPTD dinas pendidikan, yang terutama kan dalam waktu 3 tahun kemarin sudah disampaikan bahwa untuk mengusulkan halaman sama untuk kalpen untuk jalan keluar ke akses jalan raya. Jadi itu kan selama ini kan masih gabung di dalam camat. Halaman camat. Jadi kalau bisa sudah saatnya lah untuk dibangun itu, karena sudah 3 tahun 4 tahun tahun ini harus realisasi untuk tahun 2021. Dari Kabupaten Kapuas, Irfansyah, Jurnal TV.